Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong, jawab dong. Nah, oke. Halo semuanya, kembali lagi dan saya Taruna Prasa Pribadi, dan kali ini saya akan apa tuh, bukan ngebuat ya, hanya nyobain doang nih pesawat-pesawat, ya pesawat buatan sendiri nih. Kalian bisa lihat dulu aja nih gimana cara-caranya nih tuh. Kalau untuk panjang ininya nih diperkirakan berapa tuh? Iya, panjang si tusuk satenya ini, kalau kalian mau buat panjangnya ini sampai sini nih. Nah, sampai sini 11,5. Kalau ini kayaknya 3 atau 3,5 tuh punya mas gitu. Kalau untuk lebar sayapnya kalian boleh ukur-ukur sendiri lah ya. Nah, untuk pemberatnya juga seharusnya bisa sih, bisa pakai apa aja, tapi kalau obeng kayak gini cukup membahayakan ya, kalau kena mata kejrek, aduh, atau ke apalah, kena kaca kan ya lumayan sih. Tadi juga lagi dinyobain juga hampir kena TV, mantep gak? Ayo tinggal nyobain aja yuk di luar. Ini juga sengaja nih saya pembelakangnya di ke atas ini, soalnya pas lagi mau apa sih, terbang terbang juga dia agak nurun-nurun gitu, makanya di ke atasin gini biar ke atas-atas itu, tapi terbangnya dut-dutan itu kayak dut dut gitulah. Yuk, langsung coba yuk. Yes, ya. Bentar. Bentar, aduh. Oke, sip. Nah, kan udah ya tadi ya, udah di review sedikit kali ya. Bukan review itu mah apa ya. Nah, kok kalian apa tuh bilang tuh ya, besok nanti mau buat pesawat apa nih tuh, tanggung tuh. Styrofoam satu nih masih ada lagi nih, sok mau dibuat apa nih? Lumayan loh, mau dibuat apa gitu sok ya dong. Mau buat pesawatnya kayak gini tapi yang besar boleh, bisa, tapi kaliannya aja yang jangan komen. Ada sih yang komen tapi bilangnya apa ya, kesal sih bikin angkot dari kardus. Nah itu ayo udah kali ya review dikitnya. Oke, sip lah, ntar tinggal kita nunggu keluarnya. Oke, sip. Sip, langsung keluar yuk. Bentar, yuk. Sip, kita lanjutkan. Setelah pesawatannya ya. Yuk, saya nggak mau banyak omong. Banyak orang soalnya di sini jadi malu. Kekedera nggak sih kalau kalian? Nah, sip lah. Yuk, ntar sebentar dong ya. Tuh, dia juga suka ngetut-ngetutan, gak tahan angin. Anginnya juga ngarahnya juga gak dapet, juga kesana tuh. Coba ya. Tuh. Wih, semantep. Ntar ya. Sip, sip, lagi ya. Banyak orang di sini, di warung ada. Yuk, nanti ini langsung yuk. Tuh, dia kalau lawan angin dia nggak bisa. Ini nih, ini rumah saya nih. Ayo, terbang sekali lagi ya. Oke, sip, yuk, lanjut yuk. Biar kan kita ada warung. Yuk, jadi malu ngebuat video teh. Kalau buat video ini seharusnya jangan malu ya. Ayo lanjut. Nah kan, arah anginnya soalnya kesini arah anginnya, dia nggak bisa lawan angin. Kalau angin, kalau terbangin ke situ pasti bisa. Nah kan ngawur. Ya, sip, yuk terbang lagi yuk. Coba, ih, ngawur, kita mengawur ini. Yuk, lanjutin ya. Sip, kok miring ya? Ntar, benerin dulu. Sip. Sebentar banget ya. Tuh. Kelihatan nggak? Kalau kelihatan bilang ya. Kalau enggak ya, saya benerin lagi HP-nya. Buka HP-nya, kameranya. Sip. Tuh. Terbangin sekali lagi.
sekali lagi ya. Yuk, bentar. 1, 2, 3. Tuh. Ayo. Sip. Sip, mungkin sekian dulu dari video saya. Jangan lupa like dan like, comment, dan share ya. Diberusahakan kalian komen loh. Mumpung ada styrofoam satu lagi nih, kelihatan enggak nih. Nah. Lumayan loh, bisa buat pesawat lagi, agak besar ini ya, pakai sumpit lah. Nah, yuk. Selesai ya. Oke, sip. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Soalnya pas di luar saya malu banyak orang. Emang namanya juga YouTuber kayak gitu kali ya. Buat video harus ngomong sendiri. Oke, sip. Mantap ya. Komen loh. Komen buat video apa ya ini selanjutnya, kayak pesawat kayak gini nih. Kan yang satu lagi kan udah tuh pesawat yang 306. Nah, ini dinamain apa nih sama kalian? Terus di kolom komentar juga ya. Sip.